Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam didukung oleh Hydro Coco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda di awal pekan ini? Saya yakin Anda pasti juga menantikan apa kelanjutan, bagaimana seterusnya nasib dari pembatasan berjenjang, pembatasan berlevel yaitu PPKM level 3 dan 4 di mana hari ini merupakan hari terakhir pemberlakuan PPKM level 3 dan 4 di wilayah Jawa dan juga Bali. Karena kalau kita lihat beberapa kota, beberapa daerah termasuk ibu kota, DKI Jakarta ini juga sudah mengalami penurunan jumlah kasus yang signifikan. Akankah kemudian pemerintah melonggarkannya? Nanti kami akan bawa Anda untuk bisa mendengarkan langsung bagaimana keputusan dari pemerintah mengenai pembatasan ini selama beberapa hari ke depan. Bukan cuma itu, malam hari ini kami juga akan mengajak Anda untuk bisa berbincang-bincang dengan narasumber, mendengarkan tinjauan dan juga pandangan mereka mengenai apa yang saat ini sedang terjadi di Afghanistan, di mana kelompok Taliban sudah berhasil menguasai pemerintahan dan juga menduduki istana kepresidenan. Sementara mantan presidennya sendiri, yaitu Presiden Ashraf Ghani, ini kemudian meninggalkan Kabul dan juga menuju ke Tajikistan. Bagaimana Indonesia memandang hal ini dan juga membina hubungan dengan pemerintahan Afghanistan? Tapi sebelum nanti kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber seperti biasa, saya punya serangkaian kabar-kabar menarik yang akan saya bawakan untuk Anda. Ini dia yang pertama.